Saya bertaklik dengan isteri saya. Saya berusung dah ada kasih. Lepas tu dia suruh saya bertaklik. Kalau ada kasih lain lepas ni jatuh satu talak. Bolehkah disuruh saya taklik gitu ustaz? Ha baik. Ha, inilah orang laki-laki tak boleh dipercayai. Nah. Orang laki-laki ni gitulah. Sebab tu di syurga nanti orang laki-laki dapat bidadari, orang perempuan dapat apa, barang kemah, pinggan makuk dan periuk belanga. Pasal apa? Pasal kita orang laki-laki tak ada bini. Bila dah dapat bini, ada dah. Gi jalan tengok orang kenang pula. Ai aku nak gitu. Nah. Nah, lepas kahwin gi jalan ada dak kenang orang lain pula. Jangan pelawak, piuh atas kepala. Nah. Ada dak? Ah, tak berani nak jawab. Takut berusung juga. Itulah orang laki-laki. Nah, dia kahwin dia tak ada bini. Dia berasa nak dua-dua orang. Dia pun bini lah. Bila boleh bini, conoklah dia lah. Boh bini di rumah. Dia pergi jalan tengok orang, kenang pula. Serma gitu. Betul tak? Ada tak orang laki-laki tidak gitu? Kalau tidak gitu, mati pucuk. Nah, satu perangai dia. Tapi dia tak nikah. Dia kenang je. Faham tak lagi? Hak rumah di Padang. Dah seorang. Cuma perangai dia, dia tengok dia kenang pula. Ha, dia itu perangai laki-laki. Sebab tu dalam syurga, dia Tuhan beri dia isteri dia dalam dunia sebagai ketua bidadari. Lepas tu beri pula bidadari, beribu-ribu orang. Setrela kali siapa, dua trela kali siapa. Nah, pada usung waktu tu. Orang puan, dia tak ada laki dia nak benda. Dia nak pasangan. Boleh pasangan, suami, tak. Dia nak benda pula. Nak suami pula, tak dah. Nak ni. Biskut jagung, biskut tawa, biskut cotek. Buka kokok. Ha? Ha, mana nak pinggang makuk. Nak betis sejuk, nak mesin basuh, nak ni. Air dryer pula ada benda. Mok kapek eh. Vacuum cleaner. Kok leh, tak berbayar. Faham lagi. Tak? Ha, dia nak tu, nak gelang nak apa. Ha, dia di akhirat kat gitu, hang beri dia gelang. Laki dia usung berbeda dari, dia dia bilang gelang. Faham lagi? Ha, batulah. Jadi, bila dah macam ni, boleh ke isteri kata, awak kena taklik. Kalau awak ada kasih pula, jatuh talak. Boleh tak isteri suruh? Jawabnya boleh. Yang tak boleh isteri orang suruh kita. Baru tak boleh. Tak ada kena-kena. Dah isteri kita. Bolehlah. Dia nak jaga maslahat diri dia. Tahu tak? Abang, taklik saya tak percaya dah ke abang. Banyak dah busung tengok ni. Jumpa pula. Faham? Jadi abang taklik. Kalau ada pula kasih lain, pas pada ni, pas pada malam ni, jatuh talak dengan saya. Jawabnya, berlaku tak taklik? Tak berlaku. Tapi isteri boleh suruh. Kalau suami setuju, baik. Saya setuju. Kalau saya ada pula kekasih, lepas pada ni, jatuh satu talak dengan awak. Sah taklik itu. Dah? Ini masalah yang berlaku sekarang. Tak? Tapi janganlah, kita kena jangan faham. Masalah rumah tangga orang, tolong jangan cara. Faham? Jangan. Dia Tuhan buat ni, jenis kahwin ni, dia lima je. Pertama, laki-laki atau perempuan, kahwin se. Kedua, kahwin dua. Ketiga, kahwin tiga. Keempat, kahwin empat. Yang kelima, tak ada laki, tak ada bini. Single lah orang panggil. Faham? Semua ni, molek belaka. Semua ni, hamba-hamba Allah belaka. Tak ada lebih, tak ada kurang. Tak ada lebih kahwin ramah, tak ada kurang tidak kahwin. Tak ada lebih kahwin dua, tak ada lebih kahwin seorang, tak ada masalah. Semua ni, lakukan amal soleh, hak tu yang akan ditimbang. Bang, amal soleh ni bukan duduk seorang, bukan bujang, bukan poligami dan sebagainya. Ada orang dikahwin ramah, dibuat sehebat hero dan sebagainya. Tak. Semua ni molek belaka. Lepas tu kita kena jagalah mulut kita ni. Nak tengok tak kahwin, kutuk orang tak kahwin. Tengok kahwin, kutuk orang kahwin. Tambah bini kutuk pulak. Cerah pun kutuk pulak. Kutuk semua. Lebih pada Yahudi mulut. Bang, kita ni orang beriman. Nak tengok dia tak kahwin, kata-katalah belum jodoh. Tengok dia bercerai, kata habis jodoh. Tengok dia menikah, kata sudah jodoh. Dia nikah pula, ada lagi jodoh dia. Nah, pasal perangai kita ni, orang ketir, orang dungung, kipsi, batu buruk, ladang, sama perangai. Tang, tengok dok nikah, dia kata benda. Dia kata benda kalau dok nikah.
Tegak cetong. Mambak. Macam-macam dia kata. Betul tak? Nah, dogok lah begitu lah begini. Ini kutuk. Dosa saja-saja. Tapi kalau nikah awal, dia kata-kata. Umur baru 18 nikah dah, bahasa miang. Betul tak? Nah, bini muda, laki tua sangat. Oh, dia kata main bomoh. Laki tua, bini pula muda. Nak makan saka. Tak nak pergi. Nikah molek-molek ada dah. Dia kata tak molek pasal patutnya umur tak sama. Moleknya puang 20, laki 25. Ni benda 20 belaka. Oh, tak kena sama dia. Eh, jahat mulut. Melayu ni jahat. Macam Yahudi mulut. Betul tak? Eh, ke orang ketek tak gitu? Ha? Tak? Orang Terandung itu. Eh, oh, kopek-kopek tu panggil bukan bawang dah, beruk tu. Mokcik beruk. Mokcik bawang, dia duduk siang bawang. Nak? Ha, apa benda gitu? Eh, molek dah 25, puang 21, laki 25. Dia kata kau ni. Dah molek dah tu, 25. Tahu dah molek. Tapi bang, eh, hak puang ke Allah. Macam peti sejuk tubuh. So, ni tak ada orang lain. Pulak dah peti sejuk, dia kata. Molek dah, puang seling molek, laki pun seling molek. Kau ni? Molek dah, tapi orang lelaki hitam ni aku tengok. Hitam pulak. Macam belaking ni tu. Nah, pulak dah. Ha, ni lah. Nikah dua, tak cukup bini. Nikah tiga, gila set. Macam-macam ni kata. Jadi, tak kena sama. Nah, ha, orang gini tak ramai. Dalam sekapung ada dua orang, tiga orang ni. Nah, senang ni cara dia. Ajak naik kapal terbang, ramai-ramai. Buat hilang dalam radar. Nah, barulah selamat negara kita.